Pemirsa, seperti biasa setiap akhir pekan kami menghadirkan berita satu view yang mengulas tentang isu-isu terpanas sepanjang satu pekan terakhir dari sudut pandang media massa nasional. Nah, kali ini tim redaksi Jurnal Pagi memilih, tadi kita ngobrol dua tema ya, soal reshuffle kabinet dan juga mengenai undang-undang pilkada dan rencana revisi. Nah, sekarang kita berbicara dari Republika sendiri untuk seminggu ke depan, kira-kira isu apa yang akan diangkat, dibahas? Yang revisi undang-undang pilkada, saya pikir ini masih tema yang tetap menarik. Ya. Masih menarik. Karena pihak DPR akan coba terus memaksakan ada revisi ini, dan kita tidak tahu revisi seperti apa. Apakah dasarnya adalah kekuatan politik, ya, tidak mengakomodir dari yang berkonflik ini. Jadi pokoknya dia akan memenangkan salah satu pihak misalnya. Yang kedua ya, isu soal sekarang ramai lagi soal harga beras dan seterusnya, apalagi sudah menjelang bulan puasa ya. Iya, pasti. Jadi itu akan tetap kita pantau ya. Yang ketiga, isu pemberantasan korupsi akan selalu tetap menarik ya. Jadi ada saja kasus-kasus baru yang muncul ya, atau persidangan-persidangan dan seterusnya. Yang berikutnya ya, kita ikuti perkembangan yang ada ya. Ikuti perkembangan, dan Republika setiap pekan selalu menghadirkan liputan-liputan khusus yang sangat menarik ya. Nah, yang itu serial, ya, liputan-liputan serial yang temanya biasanya menyangkut kepentingan sosial atau menyangkut fasilitas publik, kepentingan rakyat banyak. Oke. Okay. Nah, untuk pemberantasan korupsi tadi seperti yang Bapak bilang, dari sudut mana ini yang akan banyak dibahas? Apakah dari Novel Baswedan kah, dari Adriansyah, atau dari Jero Wacik, atau? Ya, semuanya menarik ya. Jadi tergantung bagaimana KPK mana mau mendahulukan mereka kan. Ya. Oke. Okay. Yang semuanya tetap saja menarik. Yang kasus terakhir ini yang mencoba diangkat oleh KPK adalah kasus Jero Wacik kan ya. Kasus Novel Baswedan sudah mulai turun masuk ke kasus Jero Wacik ya, dan mulai muncul nama-nama baru yang tentu saja ada yang penting, ada yang tidak penting ya. Ya itulah, tapi tetap saja itu ketika ada muncul nama baru selalu menarik ya. Dan itu menjadi perhatian masyarakat, dan juga soal haji mulai muncul lagi ya kan, soal kasus korupsi haji ya, sudah mulai muncul lagi, dan itu saya pikir pekan-pekan ke depan akan naik juga. Tema, ya. Nah, di antara itu semua yang paling diprioritaskan kira-kira yang jadi headline-nya? Sama-sama Mbak, bagus lah. Sama-sama ya, sama bagus, karena dua-duanya menyangkut isu yang seksi ya. Haji menyangkut emosi orang banyak. Betul. Kemudian ini soal migas kan, itu dananya besar dan aspek strategis buat bangsa. Betul. Ini. Jadi sama-sama bagus. Bagaimana dengan Yogyakarta? Ya, Yogyakarta ini isunya masih muncul tenggelam ya, dalam arti secara nasional ya. Secara nasional belum menjadi, kita Republika mulai mengangkat ya. Mulai mengangkat menjadi isu nasional, tadinya kita menjadi isu lokal dulu. Yeah. Kemudian kita angkat sebagai isu nasional, bukan sekedar ditaruh di halaman nasional, halaman dalam. Tapi juga kita masuk ke halaman satu pada edisi hari ini ya. Karena ini peristiwa besar secara kultural ya. Walau bagaimanapun, Kesultanan Yogyakarta adalah kesultanan yang terbesar ya, memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang. Sehingga apalagi orang Jawa itu mayoritas, sehingga tetap ini akan berpengaruh. Apalagi isunya sangat strategis, apakah betul akan terjadi sejarah baru, Sultan berikutnya adalah perempuan ya kan, apakah akan perulangan sejarah seperti di masa lalu ketika ada persoalan perebutan kekuasaan di Kesultanan, di Raja Jawa itu akan muncul pecahan-pecahan. Ya kan? Itu selalu begitu kan. Kalau ketika konflik siapa penggantinya, itu muncul keraton baru kan. Siklusnya memang begitu. Ya, saya tidak mengatakan siklus, tapi sejarah sudah membuktikan ya perpecahan ada, itu menimbul. Karena di sini adik-adiknya, adik-adik Sultan itu kelihatannya sudah, kalau dalam bahasa di masa lalu belum ada negara Indonesia, itu sudah terjadi perang mungkin ya. Karena bahasanya itu sudah sangat sudah keras ya. Dan baik. Dampak berikutnya yang orang sudah mulai munculkan, apakah dengan perubahan itu juga akan berpengaruh bahwa Sultan otomatis menjadi gubernur Yogyakarta. Nah, ini jadi ini menjadi isu yang
bukan lagi isu lokal, bukan karena sekedar jumlah penduduknya banyak, tapi sudah menjadi isu nasional kalau sudah menyangkut apakah menjadi otomatis. Ya, inilah pertarungan yang tidak kalah menarik. Iya, pastinya. Baik, terima kasih Pak sudah bersama kami untuk Berita Satu View.